Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Tire Desa Official. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu. Karena kemarin ada yang tanya ke saya, Bang, apa itu history YouTube, Bang? Nah, baik, saya akan jawab dan saya akan praktekkan di video saya ini ya teman-teman. Untuk video selanjutnya, mari kita ikuti. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke aplikasi YouTube ya. Kita klik, nah di sini. Nah, kemudian kita masuk ke sini ya untuk melihat waktu tonton kita di YouTube ya teman-teman. Nah, kita scroll ke bawah, kita lihat ya waktu tonton ini teman-teman, kita klik. Nah, ini dia ya teman-teman, history waktu tonton kita di YouTube. Jadi berbentuk diagram batang ya. Kemudian jika ingin melihat history tontonan kita, ada di sini. Kita pilih. Nah, ini dia ya history tontonan kita ya teman-teman. Ini adalah video-video yang kita tonton di YouTube. Kemudian kita ingin melihat history penelusuran kita ada di sini teman-teman. Kita masuk ke kolom pencarian ini ya. Nah, ini dia ya kolom pencarian yang kita cari. Misalkan seperti ini ya teman-teman. Kalau kita ingin menghapusnya satu persatu agak repot ya teman-teman. Makanya dari itu kita langsung reset ya. Kita masuk kembali lagi ke menu awal tadi. Nah, kita masuk ke sini teman-teman. Nah, kita klik, kemudian scroll ke bawah ya. Kita cari ke menu setelan ini teman-teman. Kita klik. Nah, kemudian scroll ke bawah, kita cari history dan privasi. Nah, ini teman-teman. Kita klik ya. Nah, kemudian di sini mana yang akan kita hapus, misalkan dari history tontonan kita ataupun history penelusuran kita. Jika kita ingin reset history tontonan kita maupun penelusuran kita, kita klik aja ya teman-teman. Nah, ini dia ya, langsung kita klik hapus history tontonan. Nah, ini video tontonan kita udah terhapus ya. Kemudian history penelusuran kita klik sama ya. Oke, nah ini sudah ke restart semua ya teman-teman. Kemudian kita kembali, kita refresh. Nah, oke, ini sudah nggak ada ya, ataupun history tontonan kita sudah terhapus karena udah kita reset tadi. Nah, sudah nggak ada ya. Baik dari history tontonan, history penelusuran maupun waktu tonton kita ya teman-teman, ini sudah kembali ke nol ya. Nah, kita lihat. Nah, oke, ini sudah terhapus semua ya. Kita kembali lagi. Nah, mungkin ini saja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.